Ya, selamat sore sahabat Tani Nusantara. Untuk konten kali ini, adalah packing pengiriman bibit kelapa koder genjah ke Bapak Hanim di Pemalang, Jawa Tengah. Ini permintaan dari Bapak Hanim di Pemalang, Jawa Tengah. Dulu beliaunya sudah pernah ngambil, nanti setelah 6 bulan pertumbuhannya bagus, beliau ngambil lagi. Selamat siang Pak Hanim, ini bibitnya sudah mulai saya packing ya. Ini salah satu persiapan packing saya, nih. Kasih debit card. Ini persiapan packing. Di antaranya kita siapkan tali rafia, kita siapkan karung. Jadi per karung ini diisi 25 batang. Jadi tidak saya mau banyak karena menghindari kerusakan bibit. Ini salah satunya bibitnya. Ini salah satu bibitnya. Pertumbuhannya bagus-bagus. Daunnya, batangnya besar, batangnya bagus. Ini untuk varietas yang warna coklat. Untuk yang warna hijau ini. Nih, warna hijau. Batangnya terlihat besar, daunnya hijau. Ini ada warna coklat, ada warna hijau, juga ada warna kuning. Sekali lagi untuk pemesanan bisa menghubungi di 081-325-727-615. 081-325-727-615. Perlu saya sampaikan bahwa pengiriman, kami melayani pengiriman untuk Jawa sampai luar Jawa, yaitu dengan jasa ekspedisi, bis langsung diantar sampai depan rumah. Nah, ini contoh bibit varietas genjah. Apa artinya genjah? Pohon pendek, pohon lebat, 3-4 tahun berbuah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bibitnya sangat bagus-bagus untuk sahabat Tani Nusantara. Untuk pohon atau bibit kelapa koder sangat prospektif sekali karena hanya 3,5-4 tahun sudah berbuah.